Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muslim rahimahullahu taala wa qawluhu au zikri tahlilin atau zikir tahlil. La ilaha illallah. Maknahu maknanya anna hizal anfasi, bahwa menjaga segala nafas, kama yakunu sebagaimana ada, biqaulillah dengan perkataan Allah, kadzalika seperti itu pula, seperti demikian, yakunu adalah bizikri la ilaha illallah, dengan zikir la ilaha illallah. Wa kaifiyatu zalika, tata cara demikian itu adalah ayu aqiqal hamzata, bahwa dia menegaskan hamzah. Min ilahi, min ilaha, daripada lafaz ilaha, la ilah, la ilah, ya, tegasin la ilah, la ilaha, ya. Wa yamuddu, dan dia wa yamudda, dan dia panjangkan alif, akan alifnya, ya, dipanjangin alifnya, ya, la ilaha, la ilaha, ya. Mad dan tabi'iyan, dengan mad tabi'i au aksara, atau lebih, mad tabi'i kan dua arkan atau lebih. La ilaha, gitu. Boleh dua, boleh lebih. Wayaftahulha, dan dia patahkan ha. Wayaftahulha, dia patahkan ha. Ilaha. Wayusakkinalha, dan dia sukunkan ha. Minallah, daripada Allah. Jadi mati. La ilaha illallah, gitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi mati haknya. Illallah. Jangan dihidupin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La. Enggak ada kitabnya, tong. Jadi ikutin kitabnya, ya. Jangan kita zikir ikut-ikutan. Ada orang zikir begitu, kita ikut-ikutan. Jangan. Ada tuntunannya. Wa ayyab, dan dia, dan bahwa dia memulai. Bila dengan lafaz la. Nah, jadi orang itu cara zikir bergerak itu macam-macam. Ya. Kalau kita dari guru kita kemarin sudah saya jelasin begitu. Nah, ini di sini caranya wa ayyabda, dan dia memulai bila dengan ila, dengan la, minal jihatil yumna, dari arah kanan. Sini mulainya dia. Dari arah kanan. Wa yarji'a, ya. Dia mulai dengan kata la dari arah kanan. Wa yarji'a, dan dia kembali bi ila, dengan lafaz ila, ila jihati sadri, ke arah dadanya. La ila, la ila, ya, la ilaha, ya, gitu. La ilaha, ha. La ilaha wa illallah, dan illallah ila jihatil qalbi, ke arah hati. Wa hiya yasar, yaitu sebelah kiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini cara di sini, gitu ya.
Kan suka pernah ngeliat ada orang caranya begini ya. Nah, ini cara ini kita lihat dulu orang-orang tua kita dulu begitu. Nah, ternyata ada di sini gitu ya. Oh, ada. Orang masing-masing punya tuntunan, enggak apa-apa. Ada kitabnya. Ya. Oh, kemarin kita ya, guru kita dari sini pusar. Sampai ke ya otak unubun. Turun ke kanan. La ilaha ke susu bawah kanan, susu kanan dua jari ya. Ya. Di bawah susu dua jari. Ha. Illallah. Ya. Illallah ke baru ke kiri. Ya. Dua jari di bawah susu kiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu. Segala sesuatu ada caranya. Begitu. Enak jadinya. Ada caranya. Jangan asal-asalan lain-lain. Begitu. Bukan begitu, ada caranya. Ada ilmunya. Wa yadribal qalba, dan dia pukul hati biqauli dengan illallah. Nah, ini sama, akhirnya sama. Darban qawiyan, dengan pukulan yang kuat. Litanzilal jalalatu, supaya turun jalalah ya keagungan al-qalbi, kemuliaan atas hati. Fatakhruqa, maka ya dia dapat ya merobek ya merobek ya mengoyak sairul khawatirul diati, ya menghancurkan juga bisa sekalian lintasan-lintasan yang buruk. Wayuski, dan dia perhatikan hal zikri, ketika zikir ila kalbi, ke hatinya, mustahdiran hal karena menghadirkan lil makna, bagi maknanya. Maknanya perhatiin, hatta ka anna qalbahu huwa dzakiru wa huwa yasma'uhu, sehingga seakan-akan bahwa hatinya itulah yang berzikir, hatinya yang berzikir, dan dia mendengarkan hatinya lagi berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Nah, kalau kita zikir seperti ini, insya Allah enggak tidur. Jadi hati kita sedang berzikir, kita dengarkan hati kita lagi berzikir. Yusgi itu mendengar lagi memperhatikan. Yusgi. Jadi dia mendengar, memperhatikan. Dengar, perhatiin. Jadi seolah hatinya yang berzikir. Jadi kita dengerin hati kita lagi berzikir. Enggak tidur orang yang begini. Berarti kalau orang yang lagi zikir dia tidur, nah ini. Iya. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.